Halo, masih di Batang Dolphin Center. Nah, sekarang kita bakal menyaksikan bagaimana lumba-lumba itu dilatih untuk show dolphinnya. Nah, aku kebetulan pas kesini kan pandemi, terus weekdays, jadi aku gak bisa lihat show dolphin. Karena minimal ada show dolphin itu kalau pengunjungnya itu 10 orang, sedangkan di sini aku cuma berenam. Kita bertiga sama ada satu keluarga satu lagi. Jadi kita nggak bisa lihat show dolphin, digantikan dengan melihat bagaimana dolphin dilatih. Kata petugasnya sih sebenarnya sama aja, cuman bedanya itu adalah kalau lagi dilatih ini justru musiknya nggak ada. Kalau lagi show itu baru musiknya nggak ada. Baru musiknya ada. So, kita lihat aja pertunjukan dolphin. Silahkan dinikmati.